Adakah data padu sudah mula digodam ataupun telah mula dijual? Hasil daripada apa yang aku telah daftar dan kemas kini. Sejak dua minyak ni, minggu lepas, ada ejen bank loan dan sebagainya call aku. Tular di TikTok, kononnya maklumat peribadi dalam sistem pengkalan data utama padu dijual kepada pihak luar. Dakwa hantaran itu, maklumat berkenaan jadi modal penyangak untuk mencari mangsa penipuan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Faktanya, sistem padu memiliki keselamatan utuh. Ia sentiasa dipantau dan ditambah baik pelbagai agensi strategik. Ini termasuk Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Berdasarkan undang-undang sedia ada, perkongsian maklumat juga adalah dilarang. Ini bermakna semua maklumat yang dikongsi dalam sistem berkenaan adalah selamat. Henti sebar berita salah fakta. Tak perlu timbulkan persepsi dengan menyebarkan berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.